guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Duls. Oke, di kali ini gue akan menunjukkan tentang hillside ya. Hillside, jadi yang mana kemarin itu gue udah nyoba sekali hillside, dan ini kita akan coba lagi hari kedua. Bentar, oh iya, ini anak orang belum dikasih honor ya. Oke. Jadi kita masih nunggu nih. Ini mana nih orang-orang? Kita ngerandom nih hillside-nya ya. Free player, martial artist, wadidaw. Nah, terus ini ada apa nih? Virus Master. Wah, CB80 enggak tuh, server Levin udah ada yang CB80 ya. Udah ada yang rata, terutama yang si Lei Amcu. Itu gue lihat udah manor 16. Dan di sini wah lama kali ya. Jadi gue mungkin akan skip videonya. Oh ini ada, tapi jangan lupa ya, biasakan kalian kalau mau hillside itu bawanya ini, jangan lupa ini, karena nanti agak sedikit susah. Jadi ya mau gak mau kalian harus berusaha. Jadi hillside ini ada bugnya juga seperti yang kalian tahu. 100 gue aja paling rendah 108. Ya udah gak apa-apa, lamanya 2000 years later. Mereka open mic kah? Kagak kok. Ayo kita masuk. Jadi di sini kalian utamain darah kalian dulu ya, karena ini agak berat, lawannya laba-laba. Nih kalian lihat nih, kita ini di sini harus nyediain ini dia. Ini gue nggak ada rasa guys di sini, kalian bisa lihat sendiri ya. Wah mengerikan seperti ini. Nah ini yang perlu dihati-hatiin yang seperti itu. Dari belakang dulu nggak tuh. Kenapa gue mesti reload dua kali? Karena sinyal gue satu di situ ya, warna merah kalian bisa lihat ya. Jadi reload sampai dua kali enggak tuh. Enggak ada ahok. Wow. Sangat berat tuh. Enggak ada rasa, sumpah enggak ada rasa, guys. Nah, kan harus palanya. Aduh, kalau gini caranya mati nanti kita. Dibakar enggak? Kalau ada virus enak nih, guys. Bisa dibakar-bakar. Oke, kita habiskan. Ini laba-labanya udah gak ada ahlak nih. Aduh, gue disambur. Bentar. Sabar ya, tenang. Boros sekali darahnya ternyata. Gue di sini udah mau tewas aja tuh. Nggak tahu ya, pakai ini apa namanya? Pakai flamethrower di sini worth it atau enggak, aku kurang tahu ya, karena belum pernah nyoba sih. Kebetulan baru dua kali ya aku juga. Gue baru dua kali nih ya kill set. Habis pelurunya enggak tuh. Oh, no. Udah. Aduh. Habis kan. Oke. Oke, nah ini sudah selesai. Kita bakalan cari password ya yang ada di skenta. Belum, kita tahan dulu ini. Oke, kita harus main. Tuh kan gue dua kali reload, nggak ada ahlak anjir. Masalahnya kita nggak bisa sembunyi sih. Tuh, gue ditembakin ya tuh. Nggak habis-habis guys, nggak habis-habis, tolong. Nah di sini yang agak susah ya menurut gue ya, karena di sini kita nyari password nih, nyari password, dan di situ dikerubunin sama zombie dong. Mana zombinya? Ini. Oh ini kita disuruh tembak dulu. Oke, ini zombinya nih kayak gini tuh kan, muncul kan. Kita harus bisa ngabisin zombinya ya. Dapat passwordnya 1, 5, 4, dapat 2. Gue bagian tugas ngabisin zombinya aja gini ya. Itu kan dua kali reload kan, gak ada akhlak sumpah nih game. Aduh, habis dulu. Oke, dia cari satu lagi.
Satu lagi. Ngeri sih ya. Nggak ada sih. Ini harus cinta. Oh tapi bukan. Isinya zombie guys. Itu nyarinya di atas. Jadi kita carinya di laba-laba ya. Yang kayak ada laba-laba ternyata ya. Cintanya harus ada yang kayak laba-laba. Mana ya? Kok gue kaku mainnya? Gak apa-apa karena gue nge-tutor kalian. Jadi gue kaku mainnya. Oh udah dapat pasuknya. Ayo. Nah di sini agak susah nih. Di sini kita nggak boleh sampai anak kecilnya dibawa lari ya, sama bos pertamanya PP, mini bosnya PP, Portland. Jangan sampai dibawa lari. Nah di sinilah sedarat kita bermain. Ayo, open. Oh iya, gue mau kasih lihat kalian videonya dulu loh. Nah ini kita harus nyerang ya. Set, nggak kena. Ini heal set sama aja kayak kita kayak weekly ya. Wal, enggak. Aduh, gue salah lempar kan. Kok 4-4 masuknya di map gue. Nah kan gitu enak 100. Oh dia ngincar anaknya guys. Jadi kalau dia ngincar anaknya, kalian lempar ini ya. Aduh, jangan sampai dia lolos. Wah, lari dong. Yes, mantap. Nah, oke, yang kedua kita jaga transisi. Gue biasanya kalau jaga transisi gue ngambilin dari atas ini ya. Aduh, pasang amu. Nah lamanya mereka ngumpul. Nah kita disuruh jagain terus ngindarin anak-anaknya, jangan sampai lari tuh, jangan sampai dibawa anak-anak. Nah, ini sebenarnya kalau nggak dianya nggak apa-apa sih, kalau dibakar gue nggak tahu ya worth apa enggak ya. Kita coba aja. Eh ini dibawa lari lagi. Masalahnya enggak kena nih. Nih guys, enggak kena nih guys. Gue bingung nih. Ya ampun, 14 damage-nya. Ampun aku. Enggak usah, enggak usah. Enggak ada akhlak anjir. Dijaga dulu ya anak-anaknya. Abis ini kita lawan boss terakhir. Sebentar. Belum. Lama juga penuhnya ternyata. Ini loh ditembak. Oh iya RDS dong. Mama RDS ternyata guys. Enak dia satu peluru ya. Virus RDS pula. Oh ini. Jangan sampai dia bawa lari. Gak boleh dia bawa lari. Tuh dua kali reload gue anjay. Ini gue bingung. Padahal bagus aja mainnya, tapi sinyal gue satu di sini ya, nggak apa-apa. Run, ini kita lawan boss terakhir. Dan di sini bug-nya itu agak-agak susah ya kalau gue lihat kemarin ya. Jadi bug-nya itu di sebelah sana ya, sana kalau nggak salah. Eh mana sih? Kok gue lupa. Iya sana kalau nggak salah, sana. Sini. Tuh kan dia manggil anak-anaknya guys. Tuh di sini kalau kemarin tuh. Eh kok nggak jadi ya? Kok nggak jadi guys? Ya ampun, gue masih belum tahu bug-nya. Bug-nya gue masih belum tahu ternyata guys. Gak apa-apa. Dia dibawa ke sini ya kemarin ya. Jadi sama orang Filipina apa orang orang Thailand kayaknya. Bug-nya itu di sana.
Oh, baknya diganti di sini dong. Oh, ternyata itu semua pohon bisa, guys. Gue kira cuma di situ aja, ternyata semua pohon bisa. Semua pohon bisa ternyata. Wah, dia lari dong. Dia terbang nggak tuh? Aduh. Dia manggil lagi rupanya. Dan gue di sini di diapain ya tuh? Ya elah, gue itu mau bikin ngebug, bangke, malah jadi bulan-bulanan gue. Astaga. Dibarbarin enggak tuh? Sini, bawa ke sini, pintar. Kayaknya yang tahu bug-nya cuma berapa orang ya? Cuma satu kayaknya. Dia enggak bisa bikin bug, guys. Jadi mereka ngajak barbarin, tapi ya maklum sih kalau mau ngajak barbarin. Karena kombatnya mereka udah tinggi-tinggi ya. Jadi gue ngikut mereka main aja dah. Tuh, dibarbarin aja. Darahnya surutnya cepet. Gak usah terbang-terbang. Mau narik-narik lagi. Ya matilah kalau menarik kita. Wah, fatal blow di gue dong. Dan kita lihat ya. Jadi begitu aja. Oh, ini yang ngasih makan bos hotel ini. Wah, ini lanjutannya Island Raid ini pasti. Mana kotaknya? Oh, ini kotaknya. Dapat apa? Nano, cotton layer, leg set. Habu. Mechanical part enggak tuh. Enggak guna anjir. Budidayakan kalian sebelum pergi selalu mengucapkan terima kasih ya. Oke. Dah, mungkin itu aja video dari gue ya. Karena gue baru 2 kali mencoba, jadi gue belum dapat cara bug-nya ya, padahal tadi udah bisa. Dapat sokel berapa DPS-nya tadi? Ya udah, mungkin itu aja video dari gue. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. And see you next video.